hal yang dapat membuat video pendek kamu dilihat lebih banyak penonton. Nah, kira-kira apa aja sih yang membuat video pendek kita gitu ya, bisa dilihat lebih banyak penonton. Yuk, langsung kita kupas tuntas. Oke, matriks yang dapat membuat video e-commerce viral di TikTok itu ada beberapa beberapa metrik ya teman-teman. Yang pertama adalah durasi menonton. Jadi buatlah konten video pendek kalian itu dengan durasi yang singkat dan beri alasan penonton untuk menonton hingga akhir. Jadi jangan sampai singkat tapi nggak ada message-nya atau nggak ada apa ya value-nya, nggak ada pesan yang disampaikan. Singkat, padat, jelas seperti itu ya. Jadi jangan terlalu lama. Kalau lama misalnya video pendek sampai 30 detik gitu ya, atau 1 menit gitu ya, orang ketika itu terlalu lama, kemungkinan dia skip itu lebih besar teman-teman. Jadi yang penting singkat aja, message-nya atau pesannya jelas, sehingga orang itu menyelesaikannya juga sampai akhir, gak di skip kayak gitu. Dan yang menarik pastinya. Yang kedua, jumlah checkout atau GMV. Tautkan produk best selling di tokomu agar lebih banyak check out melalui konten video pendek. Nah ini penting, kadang kita itu membuat video pendek aja, langsung post aja ya tanpa menautkan produk kita. Jadi teman-teman penting banget ketika kita buat video pendek itu ya, jangan lupa menautkan keranjang kuningnya kayak gitu. Dan kita rekomendasikan untuk menautkan produk best seller kayak gitu. Jadi orang ketika ngelihat nih atau ketika video kita muncul di beranda gitu ya, kalau best seller itu kemungkinan kan yang paling banyak diminati, yang paling laris kan ya. Jadi kan orang-orang itu, wah kok lucu produknya nih, abis itu ya check out kayak gitu kan. Jadi jangan sampai asal buat video tapi nggak dikaitkan keranjang kuning, seperti itu sayang sekali kan. Kita akan melewatkan kesempatan orang untuk check out seperti itu. Kalau cuma video aja, orang itu kan tipikal orang itu teman-teman ya, males, jujur deh. Tipikal orang-orang itu pengennya itu ya udah instan, spontan kayak gitu. Nggak jarang banget orang yang mau import, oh ini videonya kira-kira barangnya yang mana ya, kalau misalnya nggak kita tautin gitu ya, nyari dulu ke etalase ini barangnya dimaksud yang mana ya. Itu kayaknya orang Indonesia nggak se-effort itu teman-teman ya, nggak seniat itu untuk mencari barang-barang. Jadi kalau bikin video, pastikan keranjang kuningnya disematkan, kita rekomendasikan best selling. Jadi orang lihat videonya, tahu keranjang kuningnya, lihat check out. Jadi kemungkinan untuk check out itu lebih besar, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu jumlah likes. Penonton yang menyukai konten video pendek kamu, yaitu semakin banyak likes, semakin banyak jumlah komen, jumlah follow, jumlah share, otomatis itu kan secara nggak langsung, itu nanti algoritmanya TikTok itu akan bekerja teman-teman. Jadi kita video kita berarti kalau semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen, semakin banyak yang follow, semakin banyak yang share, otomatis secara sistem, secara algoritma video kita kan disukai ya. Kan nggak mungkin orang like, orang komen, orang follow, orang share kalau mereka nggak suka sama video pendek kita, seperti itu ya. Oleh karena itu dengan algoritma atau dengan algoritma yang saat ini berjalan kayak gitu ya, ketika jumlah likes ini, jumlah komen, jumlah follow, jumlah share ini meningkat, otomatis secara algoritma itu akan lebih direkomendasikan lagi oleh TikTok. Jadi oleh karena itu kadang biasanya ya, kalau video kita jadi FYP ya, biasanya video yang lain juga keikutan FYP seperti itu. Jadi misalnya gini, secara sistem kita nggak mungkin merekomendasikan video yang low quality, yang nggak menarik seperti itu kan. Sebagai platform kita akan merekomendasikan video-video ke para target-target yang sesuai ketika video itu banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang follow sama yang share. Semakin ini gede proporsinya, semakin banyak orang yang like, comment, follow, sama share, semakin cepat pula, semakin banyak pula video kita itu direkomendasikan ke orang-orang yang tepat, ke target yang tepat, seperti itu. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan durasinya produk yang ditautkan, sama dibantu juga share-share ke
teman-teman gitu ya, ke follower misalnya ataupun ke channel yang lainnya, supaya mereka komen, follow, sama share dan like juga, seperti itu.